Selalu dengar tak pasal teori konspirasi pendaratan kapal angkasa NASA di bulan? Fake moon landing, semuanya boleh buat dekat studio. Kalau manusia dah pernah jejak bulan, kenapa sekarang ni tak ada pun angkasawan dari mana-mana negara yang jejakkan kaki dia ke bulan padahal teknologi makin canggih? Dan antara soalan paling famous, kenapa kita tak nampak pun bendera Amerika kena cacak dekat bulan? Lepas tu pula, bendera Amerika macam kena tiup angin. Ada teleskop canggih macam Hubble pun tak boleh beri image bendera yang kena cacak dekat bulan. Banyak lagi lah. Kesan tapak kasut, yang lain dengan ada di bumi. So hari ni, Astrolab akan bongkar segala rahsia berkenaan isu pendaratan bulan dan membuka mata penonton. Jadi fokus pada video ini, sebab anda akan lihat image dan video serta pengetahuan yang tak pernah disampaikan oleh sesiapa pun. Apa yang sebenarnya berlaku? Astrolab membawa anda bukti teori konspirasi pendaratan bulan adalah palsu. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, bulan adalah satelit semula jadi bumi dan merupakan sahabat setia bumi. Segala-galanya bermula apabila berlakunya Perang Dunia Pertama. Saintis mencipta roket dan kapal terbang untuk berperang. Sebenarnya roket telah lama dicipta dan digunakan untuk berperang sebelum Perang Dunia Pertama lagi. Perang Dunia Kedua, teknologi roket berkembang. Jerman memiliki pengetahuan mengenai teknologi roket antara yang terbaik ketika itu. Saintis Jerman merupakan tulang belakang kepada industri angkasa Amerika dan Soviet ketika itu. Perkembangan teknologi roket terus meningkat. Soviet melancarkan satelit pertama di dunia, Sputnik, pada 4 Oktober 1957. Soviet mencipta banyak rekod dunia ketika itu, antaranya lelaki pertama di angkasa iaitu Yuri Gagarin, wanita pertama berada di angkasa, Valentina Tereshkova, dan juga flyby Luna 1 dan kru 3 orang pertama iaitu Voskhod 1. Kejayaan demi kejayaan yang dilakar Soviet menimbulkan keresahan kepada seteru utamanya, Amerika Syarikat. Jika kosmonaut Soviet berada di angkasa pada 1961, kenapa NASA ambil masa 8 tahun untuk buat rakaman di studio? Logik kan? Kan mudah boleh buat pada tahun yang sama, betul tak? Kenapa sampai 8 tahun? Nak set up studio pun paling kurang seminggu. Kenapa sampai 8 tahun? Kenapa NASA bangunkan sebuah fasiliti dan pusat pelancaran roket di mana ia disaksikan secara langsung oleh ramai individu ketika itu, menghasilkan dokumen-dokumen berkaitan, melancarkan roket Saturn V ke angkasa secara langsung kalau ia memang dah berniat nak palsukan pendaratan ni? Roket Saturn V yang dilancarkan tu pergi mana? Takkan balik kampung? Apa yang Astrolab lihat, lebih mudah menghantar angkasawan ke sana berbanding memasukkan segala fasiliti, dokumen dan melancarkan roket dengan ratusan juta dolar. Sekilas fakta, apa kata kita rungkai satu persatu persoalan? Yang pertama, kalau betul manusia dah mendarat di bulan, siapa angkasawan kedua, ketiga dan keempat? Dan seterusnya. Untuk pengetahuan semua, jumlah angkasawan yang telah mendarat di bulan kesemuanya adalah 12 orang. Pernah duduk exam kan? Bila cikgu umum, siapa dapat nombor 1, ada sesiapa kisah tak siapa yang dapat nombor 2, 3 sampai 12? Samalah, manusia pertama jejakkan kaki ke bulan adalah Neil Armstrong pada 21 Julai 1969 dan berada pada permukaan bulan selama 2 jam 31 minit. Orang kedua adalah Buzz Aldrin. Buzz Aldrin adalah kru bersama-sama dengan Neil Armstrong. Mereka di dalam misi Apollo yang ke-11. Kenapa 11? Apa jadi pada misi pertama sampai 10? Tunggu dulu, banyak nak kena jawab nanti.
kita sambung senarai angkasawan yang sudah pun menjejakkan kaki ke bulan. Angkasawan ketiga, Pete Conrad. Angkasawan keempat, Alan Bean. Angkasawan kelima, Alan Shepard. Angkasawan keenam, Edgar Michel. Angkasawan ketujuh, David Scott. Angkasawan kelapan, James Irwin. Angkasawan kesembilan, John Young. Angkasawan kesepuluh, Charles Duke. Angkasawan kesebelas, Gene Cernan. Dan yang terakhir, Harrison Schmitt. Misi Apollo dengan kru pertama adalah Apollo 7, manakala misi Apollo 2 hingga 6 adalah misi tanpa manusia. Apa jadi pada Apollo 1? Apollo 1 merupakan tragedi buat NASA apabila kesemua kru maut ketika menjalani latihan. Kalau studio, tak ada seorang pun angkasawan yang akan mati. Ketika pra penerbangan, api menyambar koman modul dan menyebabkan NASA kehilangan 3 angkasawannya sekaligus. Mereka sepatutnya ke bulan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tragedi ini, boleh semak link di description di bawah. Satu lagi misi Apollo yang gagal adalah Apollo 13. Kejadian ini difilemkan mengisahkan kejadian sebenar kegagalan tangki oksigen. Apollo 13 terpaksa mengelak dari mendarat di bulan dan terpaksa berpatah balik. Mimpi ngeri Apollo 13 bermula apabila satu persatu masalah timbul. Mereka pulang dengan memacu trajektori graviti bulan. Kisah ni bukan kisah rekaan. Kesemua angkasawan bulan berasal dari Amerika. Ketika misi pendaratan bulan Apollo, NASA mempunyai 400,000 staf, di mana 20,000 daripadanya merupakan kru-kru daripada industri-industri yang berkaitan serta pihak-pihak universiti. Apa yang membengongkan Astrolab sendiri, jumlah seramai 400,000 mampu menyimpan rahsia konspirasi selama lebih 50 tahun. Dahsyat. Sekarang kita fokus persoalan mengenai pendaratan bulan. Pendaratan modul Apollo 11 berlaku pada 20 Julai 1969 jam 3.17 petang waktu tempatan di Mare Tranquillitatis, kawasan yang menghadap bumi. Ini bermakna kita boleh nampak tapak pendaratan rover dan bendera Amerika. Boleh ke tengok? Sebelum tu, kita kena pastikan fasa bulan ketika berlakunya pendaratan. Angkasawan tak boleh mendarat ketika fasa bulan penuh. Apa jadi kalau mereka terdedah kepada matahari? Atmosfera di bulan sangat nipis. Ia boleh menyebabkan angkasawan maut disebabkan bahang matahari setinggi 127 darjah Celsius, selain radiasi yang tinggi dan angin suria. Kita boleh lihat pusat pendaratan Apollo 11, Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 dan Apollo 17. Dalam timelapse tadi dapat kita perhati kesemua pendaratan misi Apollo berlaku pada fasa bulan sabit hingga bulan purnama baru. Kenapa? Matahari harus berada di sudut yang tepat sehingga kru dapat melihat pemandangan bulan. Matahari harus berada dalam sudut antara 5 darjah hingga 14 darjah. Sekiranya sudut cahaya matahari lebih besar dari 16 darjah, maka ia akan menimbulkan kesan limpahan cahaya, di mana cahaya memantulkan permukaan bulan dan menyukarkan angkasawan mengenal pasti kawah untuk mendarat. Sama juga kalau permukaan bulan pada fasa bulan baru sangat gelap. Albedo bulan sangat rendah. Untuk pengetahuan, nilai albedo 0 adalah paling rendah dan 1 paling cerah. Albedo bulan adalah 0.12. Ini bermakna pendaratan Apollo memerlukan iluminasi atau kadar kecerahan optima. Dan fasa terbaik adalah fasa sabit, para dan purnama baru. Setiap sudut matahari, fasa bulan, kadar pecutan roket dan perubahan iklim perlu dikira dan diramal dengan tepat untuk memastikan misi ini berjaya. Sekarang kita rungkai persoalan seterusnya.
Berapa bendera Amerika dicacak pada bulan? Jawapannya 6. Apollo 11, 12, 14, 15, 16 dan 17. Boleh ke lihat bendera dengan mata kasar? Jawapannya tidak. Boleh ke kita lihat bendera dengan teleskop? Okey, jom semak. Kawah terkecil yang dapat dilihat mata kasar manusia adalah sepanjang 100 km. Jika anda menggunakan binokular, kita boleh lihat kawah sepanjang 10 km. Teleskop pula dapat mencerap dan meneliti kawah 1 km. Tapi kena ingat, bumi mempunyai atmosfera. Ia secara tidak langsung mengurangkan detail imej tu. Kita perlu tahu bendera yang dipacak adalah melintang dan jika dilihat dari teleskop ia sangat kecil dan nipis. Dan bulan sebenarnya sangat besar. Teleskop biasa tidak dapat lihat bendera ni. Kita beralih kepada teleskop Hubble milik NASA. Apa yang dapat dilihat Hubble? Hubble hanya mampu meneliti kawah sepanjang 100 meter. Saiz sebesar padang bola sepak. Itu adalah resolusi paling detail yang boleh dilihat Hubble. Hubble juga bergerak pantas pada orbitnya, jadi untuk cerap imej yang sangat detail, sangatlah mustahil. Jadi teleskop Hubble tak dapat lihat bendera Amerika kerana diameter optik panjang gelombangnya cuma 2.4 meter. Teleskop VLT di Chile berdiameter 8.2 meter manakala teleskop dengan resolusi optik terbesar di dunia, Keck Observatory di Hawaii mempunyai diameter 10 meter. Untuk melihat bendera di bulan, kita memerlukan teleskop dengan diameter sekitar 200 meter hingga 400 meter. Untuk bina teleskop dengan diameter sebesar tu, saiz pusat teleskop harus dibina dengan skala kira-kira 100 km. Lebih kurang jarak dari Kuala Lumpur ke Port Dickson. Macam mustahil kan? Satu-satunya cara untuk lihat bendera adalah dengan menggunakan kamera LRO. LRO ini dilancarkan pada 2009 dan masih mengorbit bulan sehingga kini. So kita tengok LRO dapat rakam atau tidak imej bendera ni. Dari 6 buah bendera, satu dipercayai telah jatuh ketika kapal angkasa sedang berlepas. Ini disaksikan sendiri Buzz Aldrin, angkasawan kedua di bulan. Jadi untuk melihat bendera Amerika di tapak Apollo 11, bertambah mustahil. LRO akhirnya merakam ke semua pusat pendaratan misi Apollo dan akhirnya turut merakam imej bendera dan bayang-bayang bendera Amerika Apollo 17 di lembah Torres Litro. LRO dapat merakam resolusi imej sepanjang 1 meter dan imej ini dirakam pada tahun 2012. Patutnya bendera ni dah rapuh dan kelam. 40 tahun disinari cahaya matahari secara terus menerus dengan radiasi tinggi, meteor dan sebagainya. Kalau kita perhati video ni, pergerakan orbiter ini merakam bayang-bayang bendera sebelum dan selepas melintas di atas ni. Rod bendera dan bendera kelihatan nipis jika dilihat dari atas. LRO juga merakam kenderaan pelbagai guna lunar, kesan tapak kasut angkasawan dan kesan tapak lunar rover ini. Imej bendera yang dirakam kelihatan berangin bukanlah disebabkan angin, tapi bendera ni telah dicipta khas untuk memastikan ia mendata untuk mendapatkan kesan gambar yang menarik. Ramai yang tak tahu, angkasawan Apollo 11 mempunyai masalah untuk menegangkan bendera ni pada mulanya kerana bendera ni dah renyuk akibat disimpan lama. Disebabkan graviti bulan adalah 1.62 mili per saat kuasa 2, bendera tersebut akan mengendur dan menyukarkan pengambilan foto. Oleh sebab tu, bendera dan rod yang dipacak pada bulan telah direka khas. Amerika bercadang menghantar misi manusia ke bulan pada 2024. Mungkin pada waktu tu semua boleh lihat menggunakan teleskop masing-masing. Dan akan mencatat sejarah juga kerana buat pertama kalinya, angkasawan wanita akan menjejakkan kaki ke bulan.
wanita datang bulan. Dengan bukti imej dari orbiter NASA, kita mendapati bahawa bendera sememangnya wujud di bulan. Ini bermakna pendaratan di bulan adalah benar, bukannya fake. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk yang baru sahaja jumpa channel ni untuk terus mendapatkan info-info dan fakta-fakta menarik angkasa lepas. Astrolab akan bersama-sama faktau lagi dalam menghasilkan konten-konten menarik. Saya host anda, Astrolab, signing off from space.